Oke, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alif Alauddin. Saya akan membelah buah jambu ini yang non biji atau bisa dibilang tidak ada bijinya, teman-teman semuanya. Oke, ini nanti kamera saya fokuskan ke sini ya. Kita belah perlahan-lahan, pisaunya sudah ada. Oke, lanjut. Coba stop. Oke, seperti ini jambunya. Coba kita belah. Ini pembuktian apakah betul-betul tidak ada bijinya. Tapi ini dia sudah kematangannya sangat matang. Mungkin buahnya agak rusak dia ya. Coba kita belah, teman-teman. Pelan-pelan. Ini ya, kelihatan kan? Eish, jatuh. Nah, betul, memang nggak ada bijinya seperti ini. Tapi ini ada apa ya? Bentar. Coba kita belah lagi. Soalnya dia udah sangat matang, udah terlambat petik bahasanya. Nah, seperti ini. Jadi kan real, dia nggak ada bijinya. Kalaupun ada, dia hanya beberapa seperti ini ya, kecil. Ini contoh bijinya seperti ini. Ini agak rusak, ini apa ya? Coba, ini busuk atau apa ya? Coba, ini. Oh, bukan ini. Ini dia di apa ya? Bijinya, tapi dia udah sangat sangat matang, terlalu tua. Istilahnya dia itu hampir, kalau bahasa Jawanya itu mimpes atau kempes. Karena dia udah dikonsumsi sama pohonnya. Ini biji ya, teman-teman. Ini sudah jelas ya, ini real. Saya belah. Mantap sekali, coba. Ini kita belah lagi. Seperti ini. Mantap kan? Kita potong lagi. Joss, ini sudah selesai, sudah unboxing tanaman buah jambu kristal ini. Coba kita belah lagi. Ini ada. Dan untuk rasa ini sangat manis. Coba saya icipi ya. Ya, teman-teman semuanya, coba saya icipi ya. Ini tadi sudah kita unboxing. Kita sudah bongkar semuanya. Ini saya mau icipi, ini yang saya pegang. Coba. Untuk rasanya dia itu renyah ya, renyah berair, jadi sangat segar di lidah, itu enak. Untuk teksturnya lembut, dia itu enggak seperti jambu pada umumnya, agak kasar ya, kotak-kotak gitu, itu enggak, renyah banget ini. Mantap sekali pokoknya. Ini kalau musim kemarau, wah rasanya pasti sangat manis. Lebih manis lagi. Karena ini musim hujan, rata-rata itu, entah itu tanaman cabai, entah itu semua buah lah, itu rasa manisnya agak berkurang. Karena apa? Karena faktor alam. Itu di daerah saya loh. Kalau di luar daerah saya belum tahu. Tapi secara globalnya seperti itu. Penasaran lagi ini. Coba. Jambu yang tidak ada bijinya. Ini dibuat rujak, sangat enak. Dibuat lotis, sangat enak. Mantap pokoknya. Mari coba. Oke, terima kasih. Saya Alif Alauddin, saya untuk diri dulu. Kita sambung di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.